dipersembahkan oleh. Tahapnya sih pasti lewat ya itu dari kita berkarya. Jadi sosial media kita itu nggak cuman buat foto selfie doang, tapi kayak kita publish karya-karya kita yang sesuatu yang paling kita suka dan menurut kita kayak ya pantas untuk ditunjukin ke orang. Dari situ sih awalnya, karena kita punya kelebihan itu, misalnya dari karya-karya kita itu orang tertarik buat follow gitu. Lalu kalau dari Tommy gimana Tom, kita kan banyak produk ya. Dengan gaya-gaya yang bermacam-macam dan mendapatkan respon yang baik lah dari para viewersnya. Itu manfaat positif yang paling kamu rasakan apa? Jadi gini, karena para penonton di channel aku udah percaya akan karya-karya kita yang aku buat sama teman aku Chandra. Dan jadi ini tuh kayak kita seneng kayak kita tuh bisa memanfaatkan ini dengan untuk membuat sesuatu hal yang positif. Contohnya kemarin aku sama teman aku dan beberapa teman YouTubers dan ada juga artis ya. Itu kita membuat satu video klip lagu khusus untuk Lombok. Jadi karena kemarin kebetulan Lombok itu kan lagi terkena musibah yang mendadak sekali. Jadi aku dan teman aku Chandra kita kayak ayo kita harus buat apa ya biar kita bisa membantu teman kita yang di Lombok ya kan. Mungkin secara personally kalau untuk dana mungkin kita bisa ya, tapi kayak ya udah sekedar dana doang, tapi apa nih yang maksudnya orang lain pun bisa ikut menggerakkan hatinya untuk terjun langsung ke Lombok untuk membantu ataupun sekedar mengirimkan baju, makanan atau apapun lah. Jadi ada pesan-pesan positif untuk juga memberikan semangat bahwa musibah bisa datang kapan saja, kita saling membantu dan juga saling mensupport satu sama lainnya. Menarik sekali itu. Dan kalau di Maria, kalau kamu kan tidak semuanya pasti ini loh, tidak semuanya komersial kan? Benar. Juga kan memang misi sosial. Kebanyakannya emang personalized dan mungkin kalau terkait isu yang ada sekarang juga. Yang sifatnya sosial dan bisa menyebarkan nilai positif itu aku angkat justru. Jadi mungkin komersialnya cuma mungkin bisa dihitung 20% kali ya sampai 30% top gitu. Jadi aku pengen it very personalized. Jadi emang my thoughts, my expression semuanya itu tertuang di situ. Jadi kalau misalkan ada isu yang Lombok juga kan aku sempat yang bisa kita bantu nih, kita pengen bikin charity deh kayak ya udah yang semua berhubungan sama olahraga, baru selesai Asian Games juga. Euforianya orang-orang masih dalam suasana olahraga gitu kan. Jadi kita gimana caranya lelang jersey aja basket kita. Jadi kita kerja sama juga sama tim nasional basket di Indonesia. Udah gitu ada komunitas Aku Happy Bowlers kita, terus sama yang kemarin beberapa atlet yang berlaga di Asian Games. Ya udah kita lelang by social media aja, very simple. Nanti semua dananya kita donasikan ke Lombok. Dipersembahkan oleh